Yo, balik lagi bareng gue Mr. Octo Sang Amatir. Welcome to the Kabut Time. Ya, seperti yang kalian lihat ini, gue habis nyari 72 Hours The Best Moment. Siapa itu 72 Hours? Dia adalah pemain pro, sebenarnya pro BWD player menurut gue dan juga teman-teman gue, karena dia jago banget jadi survivor khususnya. Jadi kalau misalkan bagi kalian yang nggak tahu Dead by Daylight itu apa, belakangan ini gue sering banget live streaming Dead by Daylight di channel Octostream atau channel khusus live streaming gue. Di sini bisa dilihat kalian, ini DBD 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 nah ini DBD 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 dan ini bisa 7-8 jam lebih gue live streamingnya, oke? Dan di sini ada video di mana 72 Hours ini dia banyak banget momen-momen keren di dalam game Dead by Daylight ini yang nggak bisa gue lakuin, guys. Nah di sini gue pengen ngasih lihat momen-momen apa aja yang udah dia lakuin. Ini keren banget. Khususnya teknik jadi survivor itu ada namanya 360. 360 itu kayak muter kayak gitu tuh. Jadi bagi kalian yang nggak tahu Dead by Daylight, itu adalah game survive di mana ada satu killer dan 4 survivor, di mana si killer ini harus ngebunuh 4-4-nya atau ya cari poin sebanyak mungkin. Dan bagi survivor, jobdesk itu adalah untuk menghidupkan 5 generator untuk membuka pintu keluar biar mereka bisa kabur. Ya tujuannya sama, untuk dapat poin juga kayak gitu biar bisa naik rank, guys. Oke, video ini sebenarnya udah gua tonton, udah gua like juga, tapi gua pengen ngasih lihat ke kalian betapa jagonya dia. Betapa hebatnya dia. Duh, ini kok nggak full screen. Oke. Sekarang kita tonton ya. Ini gue nontonnya sih langsung skip-skip itu sih ke yang 360-nya. Tapi gue nggak keseluruhan nonton hebatnya kayak gimana. Oke. Oh, dia centerin. Oh, itu killer blind. Killer blind itu jadi kalau misalnya kita disenterin bakalan kayak kena flash beam. Tapi itu putihnya putih banget. Dan kalian lihat itu 360 itu kayak ini namanya ngejuk, guys. Kalau kayak ngejuk, wow itu keren banget, itu keren banget yang kayak gitu. Oh, kena sucks. Tuh parah banget. Anjing. Sumpah gua udah lihat itu tapi tetap keren, anjing. Oh, ini bagian mana? Oke. Okay. Kagak kena mulu ya. Wah, ini lawan Mayer. Oh, siap lu. Gue pernah digituin sih pas jadi killer. Jadi pas gue mukul lewat, malah si survivornya lewat. Wah, anjing. Gue tuh gangsing aja, bingung dia. Kagak ketahuan aja. Wah, anjing bisa gitu. Sumpah ini keren banget ya. Kapan bisa kayak gitu ya? Siap lawan ini sekarang. Lawan ini, kagak kena. Wow. Gue cuma ngeliat yang bagian-bagian 360-nya doang, loncat-loncat ini gue gak full kayak gitu. Bisa kayak gitu guys. Tem dia ini seumur hidup kok nggak pernah bisa berhasil atau escape aja. Killer blind lagi. Oh, kagak kena. Jatuh dong dia. The nurse. Oh, siap, kagak kena. Oh, kena killer stun anjing. Ngebling. Wow. Kena lagi dong. Killer blind lagi. Shit man. Sumpah dia ini keren banget. Di camper sama dia. Ya tem. Berhasil. Suwe ini. Gak kena dong. Gila. Kayaknya double gila. Ini mukanya flat. Oke. Okay. Oh, tembus. Dipukul. Diterusin anaknya.
Wanying. Oh, kok masih dikejar? Wah, kagak kenal lagi. Wow, wow, wow! Wah, anjing, gak ada obat, gak ada obat. Ini orang gak ada obat ya. Kagak kenal lagi. Timingnya dia gila, bagus banget. Decisive strike. Dan dia gak buat jejak sama sekali. Bingung lah killernya, gue pun kalau jadi killer bingung banget killer. Anjay. Songongan. Songong banget ini. Noet. Oh, Noet. Noet itu kalau otak lagi. Noet itu sekali pukul meninggal langsung jatuh. Langsung killer sih. Langsung killer sih. Ada 3 orang juga. Siap, selamatin satu. Dibacok. Oh, dia yang kena yang dibacok parah. Kena lagi dong. Di ya Allah. Mundur lagi. Los ini. Oh, enggak. Ini dia panen itu 4500 nih, cenggo anjing. 3 kali. Gila. Mantap jiwa nih orang nih. Ini pro player gila DBD. So guys, bagi kalian yang main DBD khususnya atau suka DBD, kalian bisa cek channelnya 72 Hours. Jangan lupa di subscribe juga. Jangan lupa juga di like video ini, karena dia pro banget. Dan GG gue gak tahu bisa kayak gitu kapan aja. Semoga bisa lah ya. Yaudah, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa kasih like dan share, karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gue. Dan jangan lupa juga untuk follow sosmed gue, itu ada di link deskripsi, entah itu line official maupun Instagram. Jangan lupa juga untuk subscribe Octostream. Di sini gue live stream walaupun sampai 1 Maret doang. Kalau mulai 1 Maret ya gue live streamnya di channel utama ini yang sekarang. Jangan lupa juga subscribe channel ini guys, karena gue akan terus update video baru, entah itu yang gabut kayak gini ataupun yang game ataupun yang di luar itu semua ya, kita nggak tahu. Pasti gue bakalan update terus videonya. Yaudah, begitu aja. Gue Mr. Octo undur diri. Salam amatir.